Oke, okay, Avengers Endgame di tahun 2019 menampilkan momen tewasnya dua superhero andalan kita semua, yaitu ada Tony Stark alias Iron Man dan juga Natasha Romanoff alias Black Widow. Tapi belum lama ini terungkap bahwa seluruh anggota original Avengers nyaris dibuat tewas di Endgame. Rencana untuk menewaskan keenam-enamnya ini diungkapkan langsung oleh Russo Brothers selaku sutradara Endgame. Kevin Feige selaku presiden Marvel Studios menginginkan agar keenam-enamnya tuh mati di Endgame. Kematian salah satu karakter aja akan membuat penonton membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Sementara itu, jika keenam anggota original tersebut dibuat tewas, nggak akan ada jarak waktu bagi penonton buat memproses semuanya. Apa lo setuju sama keputusan Kevin Feige? Tulis kolom komentar. Love and Thunder berhasil mencetak rekor bagi kiprah sang dewa petir dalam film solonya. Rekor tersebut berhasil terpecahkan lewat situs Rotten Tomatoes. Skor kritikus terhadap Love and Thunder berada pada angka 65%. Nah, audience score Love and Thunder di Rotten Tomatoes masih menempati posisi kedua terbaik dengan 77%. Nah, hal ini membuat Love and Thunder resmi menjadi film solo Thor dengan skor yang paling rendah atau buruk. Rekor skor film Thor terendah sebelumnya dipegang oleh Thor The Dark World tahun 2013. Film pertama yang jadi debut Sang Dewa Petir memiliki skor 77%. Posisi film Thor dengan skor tertinggi sampai saat ini masih ditempati oleh Thor Ragnarok. Kalau buat kalian nih yang nonton film Love and Thunder, kira-kira skornya cocoknya di angka berapa, guys? Tulis kolom komentar. Oke, sekian awesome film kali bersama gue Nandika. See you and have a nice day.